Warganet dihebohkan dengan sebuah video yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 18 Juli 2023, di mana dalam video tersebut merekam detik-detik serangan Rusia pada posisi militan Ukraina. Serangannya diluncurkan pada malam hari ini, disebutkan militer Rusia sebagai pertunjukan kembang api spesial untuk Ukraina. Di bawah serangan kembang api yang meriah, benteng musuh di arah Zaporozhye benar-benar diinjak-injak. Amunisi cangkang pembakar Rusia menghancurkan semua posisi Ukraina hingga tak tersisa seperti yang terlihat dalam rekaman. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan secara total sebanyak 455 pesawat Ukraina, 242 helikopter, 5047 UAV, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 238.300 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-512. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia melaporkan secara total sebanyak 455 pesawat Ukraina, 242 helikopter, 5047 UAV, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 238.300 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-512.